Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hai Family yang sedang mengumpulkan momen untuk dikenang sepanjang masa. Nah, kali ini saya akan eksplor cagar alam yang ada di Pangandaran. Kita ikutin ya keseruan apa yang ada di cagar alam Pangandaran. Karena orang taunya hanya pantainya, padahal cagar alamnya pun tidak kalah menarik. Informasinya dari tour guide kami ada waterfall, jadi air terjun, terus lapangan banteng, termasuk gua. Nah, sebenarnya mah ada dua pantai pasir putih. Yang beken itu sebenarnya ada di pantai barat. Nah, satu lagi ada. Oke, ikuti keseruan Hai Family di cagar alam Pangandaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, ini udah masuki ke daerah cagar alam atau Taman Wisata Pangandaran. Sedangkan dari keluarga Bapak, Pak Usnedi, kemarin udah mencoba untuk Taman Wisata itu Pasir Putih. Dan sekarang kita akan eksplor lebih panjang lagi atau lebih jauh lagi, itu ke cagar alam Pangandaran. Yaitu kurang lebih perjalanan akan memakan waktu sekitar 45 atau 1 jam kurang lebihnya. Tapi kami nggak menargetkan waktu, se-enjoynya family ini. Dan nanti kita akan berkunjung ke Lapang Banteng, terus ada lagi waterfall Pananjung atau yang terkenal dengan Curug Pananjung. Dan sebelum kita mulai, mungkin karena kita punya kepercayaan masing-masing ya, alhamdulillah ini Muslim juga kita sini berdoa sini, saya. Karena sini, jarak jauh ya. Iya. Kita berdoa dulu ya menurut karena kita Muslim ya, cukup dengan bacaan Al-Fatihah aja. Mudah-mudahan kita jalan nggak ada apa-apa ya sampai tujuan. Oke. Semangat. Kita jalan-jalan ke cagar alam. Bagus banget. Nanti lihat-lihat ya fotonya. Shum. Jadi tempat luas ini. Jadi ini di lapangan banteng udah hiking. Kita udah naik-naik ya, ada apa ya? Capek enggak? Capek. Rada enggak capek sih. Kan ini view-nya mantap. Mau ya dari awal.
Sampai di Lapang Banteng. Nah, informasinya dari Kang Nanang, tour guide yang bager, Duk Kasep. Jadi di sini itu sebenarnya bantengnya sudah nggak ada, hanya diganti dengan sapi Bali. Nah, itu informasinya. Kalau saya beruntung, mungkin akan kelihatan bantengnya ya, Kang Nanang ya. Mudah-mudahan ketemu sama banteng yang ada di Pangandaran. Oke, lanjut. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, jadi 90 menit lah, kita akhirnya sampai ke Curug Pananjung.
sebenarnya jalannya itu sebenarnya nggak terlalu jauh, hanya spot foto. Jadi kita foto-foto dulu, kita istirahat. Alhamdulillah nih, kita sampai di, uniknya ini air tawar. Langsung ke air laut, air asin. Nah, langsung kan uniknya. Jadi kalau ke Pangandaran haruslah harus ke sini ekspor Pangandaran. Jadi jangan hanya pantainya, tapi cagar alamnya. Nggak boleh nyampah ya. Jadi kalau ada sampah bawa di tas. Jadi jangan ditinggalin di jalan. Nggak boleh. Pelihara hutan lindung di Pangandaran. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang berapa sih biaya kesini, saya ada cantumin nomor HP Kang Nanang. Tour guide-nya sabar, telaten, keren. Oke, ikuti petualangannya lagi. Udah nyampe kita. Alhamdulillah. Kalau mau duduk, lonjorin kakinya ya, duduk. Duh, kece pun. Wow. Lagi istirahat dulu. Hati-hati ke cebongnya. Ya, ya. Ya, Pak. Sama kakak. Foto. Geser. Gaya dong. Iya. Hebat ya. Keren. Di. Setelah menempuh perjalanan cukup lama,
dan cukup panjang, kita akhirnya sampailah di Pasir Putih. Nah, berakhir di Pasir Putih, jadi kita akan pulang karena sudah sore, sudah 4:30. Kita menikmati di Pasir Putih ini. Sunset di Pasir Putih. Tapi nggak ada sunsetnya. Iya, nggak kelihatan. Oke, sampai ketemu lagi di channel YouTube Hai Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.